warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman udah pada salat zuhur ya, nah. Teh ya. Udah pada makan juga ya. Siapa udah yang belum makan lagi? Nih? Aku teh. Ada yang belum makan? Harus udah pada berisi lagi ya, Teh. Betul sekali. Tadi teh di awal kita belum sempat suaranya tadi sempat nggak ada suaraan teman-teman, mohon maaf ya, ada suara ada sedikit ini ya teh gangguan. Ini iklan dulu bentar. Nah, kita kembali lagi nih. Maaf ya teman-teman, tadi ada kesalahan teknis ya. Iya. Beginilah teh ya kalau online. Nah, gitu ya. Tidak terduga gitu. Misalnya sinyal ya teh. Padam lampu misalnya. Nah, gitu. Mati lampu bisa enggak ngerti padam lampu. Nah, itu ya teman-teman, tadi udah istirahat, udah makan, udah sholat. Iya. Jadi harus sudah semangat lagi nih teh buat mengikuti kegiatan selanjutnya. Betul. Tapi ini materi hari ini yang disampaikan enggak terlalu berat ya teh ya? Iya. Enggak kayak
minggu kemarin. Minggu, nah. Subhanallah. Sekarang ini santai-santai aja, banyaknya sharing. Bersama ini. Mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Nah, subhanallah sekali. Nah, sekarang teh kan sambil menunggu ya kita jargon. Tapi nah, pengen jargon kelompok. Iya nih, kita udah lama gak ngedenger jargon kelompoknya nih. Betul sekali. Tapi pengen dipimpin sama mentor. Ini kira-kira mentornya apal gak jargonnya, nah, gitu. Nah, bener banget. Dikhawatirkan mentor sendiri gak tahu. Ya, silakan dipimpin dari kelompok satu dulu. Iya, boleh. Kelompok satu mentornya Teh Pani. Pani. Silakan untuk Teh Pani memimpin jargon. Ya, silakan kelompok satu. Untuk di-unmute. Ini malah ketawa-ketawa. Udah ya. Udah siap Teh Pani, silakan. Ya, silakan. Wah, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Kalkulus. Semangat banget nih ya kelompok satu. Dan terima kasih juga untuk mentornya nih buat Teh Pani. Ternyata makasih hafal nih. Ya. Ya dong, harus. Bagus Teh Pani. Selanjutnya kelompok dua Teh. Nah, kelompoknya Teh Yoanda nih. Yups. Mangga Teh Yoanda. Ya, silakan Teh Yoanda. Tepuk, ya, tangan, tepuk dulu tangan dulu buat kelompok 2 eksponen. Dan terima kasih kepada Teteh Yoanda. Selanjutnya kelompok 3. Ada Teh Sinta nih? Nah, Teh Sinta kembaran saya nih. Ini meni lemah lembut, admit dulu ya. Lucu lemah lembut, aduh. Sekali lagi coba Teh Sinta. Coba yang semangat. Wah, hebat banget nih jargonnya. Sangat-sangat semangat. Lurus, belok, mantap. Mantap. Terima kasih kepada Teh Sinta. Selanjutnya kelompok 4. Ini ada kelompok Teh. Teh Bunga. Mentornya Teh Bunga. Mantap, wah, satu mantap. Pikiran. Satu pikiran, satu tujuan. Kita ke KUA. Main KUA aja nih. Udah ini kan udah siap, satu pikiran, satu tujuan. Tunggu apa lagi? Iya, gak usah nunggu lama. Wah, terima kasih ya kepada Teh Bunga. Yang sangat-sangat semangat, terdengar antusias. Dan terakhir Teh, kelompok 5, Teteh mentornya berhalangan hadir. Nah, yaudah, sekarang dipimpinnya sama? Sama ketua kelompok dong, nah, pastinya. Boleh. Yuk, silakan ketua kelompok 5. Untuk me-unmute. Dan memimpin jargon kelompoknya. Nah.
Wah, tepuk tangan dulu nih buat kelompok 5. Untuk kelompok bungsu. Nah, tarik sis, iya, semongko. Tadi mah ah mantap, sekarang mah mantap. Terima kasih kepada ketua kelompok 5 yang udah memimpin nih. Nah. Ya mandiri banget ya kelompok 5 itu. Ya, bagus. Bagus pokoknya. Tidak tergantung pada ibu-ibu. Aduh, tergantung. Enggak apa-apa, yang penting masih ada bapaknya kan. Siapa nih bapaknya? Itu bapaknya itu. Masa lupa sama bapak sendiri kan. Kita pengen absen nih Teh. Oh iya, kita nih pengen tahu kelompok 1 itu pada hadir semua enggak sih Teh? Coba ketua kelompok 1 lihat nih anggotanya pada komplit enggak, dan kalau misalnya ada yang enggak masuk Jum, alasannya kenapa sih? Jadi harus pada tahu nih ya Teh. Betul. Harus pada peka ke teman masing-masing. Kelompok 1 itu ada 16 orang, Teh. Nah, coba dihitung kota kelompoknya. Ada 16 orang enggak nih yang masuk Zoom? Siapa ya, Kang Aksan ya? Ketua kelompok tuh. Rizka apa Friska? Friska. Kalau Friska mah ini dong Teh di sini. Rizka ya? Iya. Izin ya tadi. Berarti izin. Sekarang yang ada di Zoom ada 15 orang ya. Betul Kang Ahsan? Semangat sekali ya. Ya. Betul. Sangat berantusias nih. Bagus, itu perlu diapresiasi teman-teman. Terima kasih Kang Ahsan. Kelompok 2 nih. Silakan dihitung, kelompok 2 itu ada 13 orang. Yang lainnya? Ya ini sama Kang Bang-Bang ya. Ada berapa orang? Sebelas. Nah yang sisanya itu pada kemana Kang Bang-Bang? Belum masuk, masih istirahat ya. Kayaknya masih ketiduran makan. Nih kayaknya ya. Betul sekali. Selanjutnya kelompok 3 harusnya sih ada 15 orang. Nah, coba ketua kelompok 3. Baik, terima kasih kepada ketua kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 4 itu ada 14 orang. Coba ketua kelompoknya nih. Mantap. Satu orang tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya nih, kelompok 5, ketua kelompok 5 bisa diberitahu kepada kami anggota-anggotanya. Kelompok 5 ada 14 orang ya Teh, sama. Empat orang lagi belum masuk. Empat orang itu. Lagi belum masuk. Nah, kemana ya itu? Masih ketinggalan kayaknya di kamar mandi. Belum ada yang komplit satu nah, kelompok ya. Hadir ini semua ya Teh ya. Kelompok semua kelompok ada nih ya yang enggak hadirnya yang nih. Ada hadir satu. Ini kelompok 5 sampai 4 orang nih. Nah, kemana nih? Ketiduran kah? Atau masih makan nih? Bisa jadi makannya mukbang kayak tadi kayaknya. Saking laparnya. Iya, benar. Nah jadi teman-teman nanti kalau misalnya gak hadir teman-teman satu kelompoknya diusahakan tahu ya nah, Teh. Nah peka ya, ya Teh terhadap teman kelompoknya. Jadi jangan kita tuh bodo amat gitu ya Teh. Betul sekali. Terus jangan lupa juga konfirmasi ke mentor masing-masing. Jika ya. Teman-teman emang berhalangan hadir ya. Nah selanjutnya nih teman-teman bakal ada sharing mengenai apa sih Teh? Mengenai duta. Duta apa? Duta sampo. Duta sampo lain. Bukan, ini tuh kayak kalau di Cimahi mah ada Mojang Jajakanya Kota Cimahi. Oh, oh iya, kalau di Jakarta mah Abang None kali ya.
Di IKIP juga ada namanya Duta Genre dari Prodi Pendidikan Matematika. Tentunya Prodi Pendidikan Matematika. Ya, karena kita kan Prodi Pendidikan Matematika. Iya, si Akang Teteh cantik dan ganteng. Ganteng. Kok Akang ganteng? Enggak ya. Akang ganteng dan Teteh cantik. Nah, seperti itu ya. Nah, kayaknya teman-teman pada penasaran nih, siapa sih Duta? Nah, ini juga merupakan prestasi ya, ya prestasi dong, prestasi Akang Tetehnya di Duta Genre ini. Populer banget Teteh ini, pasti nanti kalian pada kepo nih, pada kepo sama Instagramnya, tanya langsung aja teman-teman sama nanti kehidupannya, tanya aja boleh ya. Nah, langsung aja ya kita ke sharing mengenai Duta Genre. Selamat menyaksikan. Oke, kembali lagi bersama saya Fadina Nurhidayah sebagai moderator dalam acara sharing bersama Duta Genre Pendidikan Matematika 2020. Siapakah itu? Ini dia, kita sambut Duta Genre Pendidikan Matematika 2020, ada Kang Wagas Kasali dan Teh Siti Nurlela. Wow, kita kedatangan Duta Genre teman-teman. Nah, saya salpok nih Kang Teh dengan apa ini Teh? Selempang yang dipakai. Di sini ada bertuliskan Duta Prodi Pendidikan Matematika 2020 dan juga ada, mohon maaf, ini apa ya Kang ya? Jadi ini itu PIN. PIN ini merupakan UKM yang menaungi Duta Genre di IKIP Siliwangi. Nama UKM-nya itu adalah Piksi Siliwangi atau Forum Informasi Konseling Siliwangi. Piksi, Forum Informasi Konseling Siliwangi. Siliwangi. Oke, berarti Duta Genre itu dinaungi oleh Piksi. Oke. Dan ada logonya juga Kang di Duta Genre ini. Benar. Itu logo apa ya, Kang? Ini bisa disebut logo juga sih. Soalnya ketika menjadi Duta Genre pasti kalian akan apa ya, diberi sarapan terus logo seperti ini. Dan tentunya sudah tidak asing lagi dengan ini, salam genre ya teman-teman. Salam genre. Nah, salam genre itu kenapa Kang? Mungkin silakan duduk dulu. Iya. Oke, kita tapi sebelum kita masuk ke sharing, alangkah baiknya agar teman-teman juga lebih akrab dengan Akang Tetehnya, Mangga silakan diperkenalkan dulu dirinya. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nurlela sebagai Duta Prodi Pendidikan Matematika tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Bagas Kasalis sebagai Duta Genre Prodi Pendidikan Matematika 2020. Oke, terima kasih Kang Bagas dan Teh Siti Nurlela. Nah, tadi melanjutkan yang tadi, salam genre itu seperti ada tiga jari ya Kang ya. Nah, ini tuh apakah ada artinya atau hanya sekedar salam saja? Ya betul, jadi dari tiga jari ini ada artinya. Yang pertama, katakan tidak pada pernikahan dini. Kedua, seks pranikah. Dan ketiga, nabzah. Gitu Teh. Pernikahan dini, iya. Seks bebas, seks dan pernikah dan nafza. Jadi nafza itu kayak narkotika gitu. Oh, narkotika, seperti itu. Jadi di salam genre itu tidak hanya salam saja ya Teh ya. Iya, tidak betul. Hanya tiga jari seperti iya, ini tapi ada artinya yaitu katakan tidak pada
pernikahan dini, seks pranikah, dan nafzar. Oh, nafzar. Oke. Okay. Terima kasih. Oke. Okay. Nah, Akang dan Teteh ini kan sebagai duta genre ya, Teh, Kang. Apa sih duta genre itu? Gitu kalau boleh tahu, apa itu duta genre? Mungkin teman-teman semua yang ada di rumah tidak asing lagi dengan duta genre ini ya, karena banyak orang yang menyuarakan dua anak itu lebih baik, Teh. Iya. Itu merupakan duta genre, Teh. Oh, jadi dua anak lebih baik kayak gitu ya, Teh. Iya. Jadi duta genre itu ada duta dan ada genre. Duta itu adalah role model. Genre itu adalah program dari BKKBN itu sendiri. BKKBN itu adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Di mana genre ini yaitu remaja yang merencanakan dan mempersiapkan serta telah melewati transisi dengan hidup secara sehat dan bersih, terus memulai pendidikan, memulai karir, terjun ke masyarakat dengan baik, serta membangun keluarga yang berkualitas, Teh. Jadi duta genre itu bisa dikatakan orang yang menyuarakan tentang tadi yang disebutkan. Oh, duta genre itu seperti itu. Tapi Akang tadi menyinggung banyak sekali kata-kata remaja. Nah, apa hubungannya duta genre itu dengan remaja gitu? Apakah duta genre itu hanya terfokus pada remaja atau bagaimana? Iya, betul. Jadi duta genre itu sudah jelaskan genre, generasi berencana. Nah, dari remaja adalah periode perubahan yang sangat spesifik, yang sangat pesat gitu ya, mulai dari sifat sampai intelektualnya juga. Nah, menurut BKKBN yang sudah tadi disebutkan, menurut BKKBN rentan usia remaja itu dari umur 10 tahun hingga 24 tahun dan belum menikah, Teh. Nah, sedangkan menurut WHO, rentan usia remaja itu dari umur 10 hingga 19 tahun. Sedangkan menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014, rentan usia remaja itu dari umur 10 sampai 18 tahun. Ternyata beda-beda ya, Teh, kan? Iya, betul. Jadi intinya orang yang rentan umurnya itu 10 sampai 24 tahun atau belum menikah itu bisa dikatakan sebagai remaja, okay, karena kita mengambil dari BKKBN itu sendiri, karena BKKBN itu yang menaungi duta genre ini, Teh. Oh, seperti itu. Jadi remaja itu antara umur 10 sampai 24 tahun menurut BKKBN. Oke. Nah, di duta genre itu pasti ada tupoksinya ya, Teh, Kang. Nah, tupoksi dalam duta genre itu sendiri apa aja sih gitu? Jadi tupoksi dari duta genre itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan jadi intinya memberi tahulah kepada masyarakat ya, jadi tentang tiga tadi yang katakan tidak pada pernikahan dini, seks pranikah, dan nafzar. Oh, seperti itu. Ya. Oke. lalu Akang dan Teteh itu kan duta genre nih. Nah, pastilah ada kriteria untuk menjadi duta genre. Nah, kriteria itu sendiri itu bagaimana gitu, Kang Teh? Untuk kriteria, karena laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda, ada yang berbedanya gitu. Jadi untuk laki-laki itu tinggi badannya itu minimal 160 cm, Teh. Minimal 160 cm. Kalau untuk perempuan minimalnya itu 155 cm. Minimalnya 155 cm. Oke, okay, oke. Okay. Terus duta genre juga harus berpenampilan yang baik gitu. Jadi harus good looking. Jadi enak dipandang oleh orang lain, karena mengapa berpenampilan baik? Karena tadi tupoksi duta genre itu salah satunya menyuarakan gitu, Teh. Pasti kita terjun langsung kepada masyarakat, kita sosialisasi seperti itu. Nah, penampilan itu sangat penting, karena penampilan itu adalah orang yang apa ya? Jadi penampilan itu hal yang pertama gitu, terlihat gitu. Jadi penampilan yang baik itu penting. Terus harus memahami bahasa Inggris, Teh. Oh, bahasa Inggrisnya harus fasih gitu, Kang. Memahami, bukan bisa. Oh, jadi kita paham. Soalnya ada beberapa di duta genre itu ada bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kita itu
tidak diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris, tapi kita diwajibkan memahami. Untuk memahami. Terus apa? Berikutnya kita pas penyeleksian itu harus menyertakan fotokopi sertifikat satria. Oh, ya, jadi satria ya, itu ya, penting ya. Teh. Nah, untuk teman-teman nih yang ingin menjadi duta genre, bagus nih mengikuti acara satria ini, dan itu merupakan persyaratan untuk menjadi duta genre ya, ya Teh Kang. Jadi sertifikat satria institut sama satria jurusan ini sangat penting gitu, soalnya kepakainya nggak satu kali gitu, tapi sampai nanti kita sudah jadi harap diikuti dengan baik gitu ya, Teh. Sangat meluas ya Kang ya. Benar Teh. Terus kriterianya itu nilai. Dari nilai juga. Iya, IPK itu kalau nggak salah kurang dari minimal 2,75. Jadi IPK-nya itu minimalnya 2,75 gitu. Minimalnya 2,75. Berarti kalau misalnya IPK-nya, misalnya looking-nya bagus, terus tinggi badannya juga memenuhi kriteria, tapi dalam IPK-nya itu 2,74 misalnya, itu tidak bisa? Iya, tidak bisa, soalnya tidak memenuhi. Jadi harus semuanya memenuhi gitu. Iya, terus kriterianya itu kita harus memahami materi Teh. Jadi di duta genre itu ada 8 substansi yang harus satu materi itu yang harus kita ambil dan fokus ke materi itu, dan sisanya juga kita harus tahu Teh. Jadi 8 substansi genre itu yang pertama ada fisik, terus ada nafsa, terus ada pernikahan dini, terus ada life skill atau kecakapan, keterampilan hidup lah. Terus ada 8 fungsi keluarga, ada PUP. PUP itu jadi usia pernikahan gitu Teh. Jadi ada aturannya. Ada aturannya. Terus ada 8 fungsi keluarga dan ada advokasi. Oh, dari 8 substansi itu boleh dijelaskan satu persatunya? Jadi mungkin teman-teman yang jadi teman-teman pasti yang diketahui dari duta genre itu pasti yang kayak free sex, yang narkotika, sama pernikahan dini, tapi sisanya itu mereka tidak tahu karena emang pada dasarnya pernikahan dini karena pada dasarnya duta genre itu fokusnya lebih banyaknya itu ke seks bebas, narkotika. Mungkin teman-teman yang laki-laki di sana pasti senang lah dengan materi yang kayak gitu. Padahal dari duta genre itu enggak itu, ada 8 yang tadi disebutkan Teh. Oh iya iya iya. Nah, jelas ya teman-teman, jadi di duta genre itu tidak hanya mengenai seks pranikah atau pernikahan dini atau narkoba. Nah, itu tidak hanya itu, tapi ada 8 substansi genre. Nah, pengalaman apa gitu yang Akang dan Teteh dapat pada saat mengikuti kompetisi duta genre? Tentunya banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan. Nah, kebetulan karena keadaan sekarang lagi pandemi, kompetisinya itu diadakan secara online ya Kang. Jadi kita mengumpulkan tugas-tugasnya juga secara online. Jadi audisi online kayak gitulah. Soalnya jadi kita wawancara saat penilaian juga secara online, jadi video call gitu. Video call gitu. Iya, betul. Oh, video. Jadi seleksinya itu ada 2 tahapan gitu. Seleksi tahap prodi sama institut. Jadi kedua seleksi tersebut berbeda tuh antara seleksi dari prodi sama institut. Kalau dari prodi itu kita harus menunjukkan makalah satu materi yang akan kita ambil pada saat nanti di institut. Terus kita juga harus mengumpulkan video minat dan bakat serta alasan mengikuti duta genre itu kalau di prodi. Tapi kalau di institut itu lebih luas gitu. Awalnya yang institut itu diadakannya mau offline Teh, karena
kita udah dikasih rundown ya kegiatannya itu offline gitu. Karena ada himbauan untuk berdiam diri di rumah karena pandemi COVID-19 ini, jadi mau tidak mau karantina institut itu dilaksanakan secara online. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya pada saat karantina itu. Jadi ada beberapa acara yang seharusnya ada tetapi ditiadakan karena tidak bisa terlaksanakan secara online gitu. Seperti beauty class ya, terus kelas modeling sama pokoknya itulah. Itulah pokoknya ya. Tapi yang pasti pengalaman itu ada teh. Pasti. Yang pertama kita menemui relasi, jadi kita tahu teman-teman dari prodi lain gitu. Terus yang kedua kita juga dekat gitu sama UKM yang menaungi duta genre ini. Terus juga kita bisa kenal dengan para duta-duta dari Kota Cimahi. Kebetulan kemarin Duta Cimahi itu menjuarai di Jabar teh, tingkat Jawa jadi Barat. Duta genre Jawa Barat. Terus masih banyak sih ada pelajaran-pelajaran yang dapat diambil gitu meskipun online, tetapi ada hikmahnya gitu teh. Nah nih Akang dan Teteh itu kan duta genre pendidikan matematika nih. Nah bisa gak atau bolehkah atau maukah kalian itu meneruskan gitu, tidak hanya stuck di program studi pendidikan matematika, mau misalnya maju ke nasional maksudnya ya, seperti itu. Apakah dibolehkan atau hanya tetap di ya di prodi pendidikan matematika gitu? Jadi yang saya ketahui karena ada beberapa seleksi gitu, jadi kita harus mengikuti beberapa seleksi gitu. Karena tahun sekarang yang dibawa itu angkatan 2019, jadi yang udah ikut di prodi masih bisa lanjut ke institut. Tetapi dengan syarat ketika di institut dia itu harus menang teh. Jadi hanya yang menang aja yang bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Adapun kita ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, apa ya, jadi kita harus merubah apa ya, jadi kalau di Putra Indonesia mah provinsinya gitu, karena perwakilan dari provinsi itu ada gitu, jadi kita harus mencari provinsi yang lain gitu. Misalkan saya, ketika saya ingin melaju ke tahap jadi perwakilan dari Jawa Barat aja, kan sekarang saya ada berada di naungan Kota Cimahi nih, sedangkan asal daerah saya itu Kabupaten Bandung. Nah saya kan gagal di Kota Cimahi, tetapi saya bisa ikut di Kabupaten Bandung seperti itu. Tapi untuk sekarang itu tidak bisa karena saya itu bahasanya itu udah ada kontrak lah. Oh iya iya. Jadi udah ada kontrak dengan UKM yang menaunginya, jadi saya harus bertanggung jawab terhadap yang ada di institut ini gitu. Jadi semuanya itu ada tahapan-tahapannya ya, iya, ya gitu. Jadi tidak seenaknya gitu. Jadi tidak langsung ke provinsi gitu, harus ada prodi, institut, terus provinsi, kota dulu. Jadi untuk duta genre itu dari kalau kita ya dari prodi ke institut, dari institut ke Kota Cimahi, dari Kota Cimahi nanti ke Jawa Barat dan Jawa Barat ke nasional gitu teh. Oh iya. Panjang berarti ya kan? Iya, seperti birokrasi yang ada di duta genre juga teh. Jadi kita berdua itu kan dinaungi oleh Prodi Pendidikan Matematika. Prodi Pendidikan Matematika itu dinaungi oleh IKIP Siliwangi. Yang menaungi dari IKIP Siliwangi itu adalah PIKSI. Nah, PIKSI juga bekerja sama dengan Kota Cimahi, yaitu ada PIK Remaja Cimahi. Terus dari PIK Remaja Cimahi itu ke Dinas Sosial. Terus dari Dinas Sosial itu ke Star Jabar, dan dari Star Jabar itu langsung ke BKKBN itu sendiri nasionalnya teh. Jadi panjang. Tidak semudah yang dibayangkan ya, Kang ya. Oke, sedikit mau mengetahui gitu. Apa sih keluh kesah atau apa ya, atau momen-momen selama Akang dan Teteh mengikuti kompetisi duta genre, apakah ada kendala? Pasti ada ya. Nah, itu tuh apa aja gitu? Momen yang sangat dirindukan tuh, jadi yang
kita kan ada karantina online ya Kang. Jadi di kita ada grupnya, ada tugas, harus mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Nah, kita sebagai pasangan di prodi, ya betul. Pasangan di prodi harus saling mengingatkan gitu. Takutnya misal ada kegiatan dari mulai jam 9 sampai jam 12 siang. Nah, takutnya pasangan yang satunya belum siap gitu. Jadi mungkin sejam sebelumnya dari Kang Bagas sekarang suka mengingatkan aku ke saya. Dia, jadi intinya saling mengingatkan. Iya, saling mengingatkan, saling perhatian gitu, gitu ya. Betul. Karena di sini kita sebagai tim ya yang mewakili prodi pendidikan matematika. Kalau dari Akang, apa momen yang sangat dirindukan? Mungkin yang sangat dirindukan itu kalau aku ya saat wawancara sih. Betul, tegang. Saat wawancara yang pertama tegang, yang kedua pasti deg-degan. Terus ngasih waktu wawancaranya itu penuhnya itu ngedadak banget ya. Betul. Tengah malam teh ya. Jadi apa ya? Ah, luar biasa. Bikin gak tenang gitu ya. Iya, jadi gak bisa tidur teh soalnya ada beberapa materi kan yang pasti kita belum tahu lah, harus kita pahami dulu. Kebetulan wawancaranya itu ada dua sesi ya. Yang pertama itu kalau saya pribadi yang pertama itu langsung sama Duta Genre Kota Cimahi yang perempuannya, terus yang keduanya juga sama Duta Kota Cimahi yang laki-lakinya. Ya, sama. 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 Karena kita satu tim. Iya. Jadi itu teh ada kemungkinan tidak sama gitu yang iya, soalnya di jadwal-jadwal sama orang yang mewawancaranya itu juga beda-beda gitu teh. Oh, itu wawancaranya online. Online. Tapi pertanyaannya luar biasa. Wah, wow, sangat menegangkan. Menegangkan sekali. Begitu rumit ternyata ya. Ya, jadi tadi lupa waktu kriteria Duta Genre itu ada yang kurang teh. Seperti ya kalau kalian kepengen jadi Duta Genre, wawasannya itu harus luas gitu teh. Tidak hanya satu wawasan ya. Gitu ya. Jadi mau tidak mau kalian itu harus bisa apa ya menguasai 8 substansi genre tadi. Tetapi meskipun satu yang kita ambil, tapi semuanya juga harus kita tahu gitu teh. Harus kita kuasai karena gitu ya. Saat diwawancara tidak terfokus ke materi yang kita bawakan gitu, tapi ya random dari jadi ya, semuanya jadi kita ya mau tidak mau harus apa. Oh, terus ternyata gak mudah juga kita jadi duta prodi pendidikan tuh ya. Kita tuh awalnya dari perwakilan kelas dulu. Iya. Berarti setiap kelasnya juga nanti harus ada yang itu ya, harus ada yang menyalonkan gitu ya. Dan Akang dan Teteh ini adalah orang-orang hebat yang lolos tahap per tahapnya ya, sehingga lolos menjadi duta pendidikan matematika. Ternyata tidak hanya sebagai duta genre, tidak hanya paling gitu-gitu, ternyata ada tahap-tahapnya yang harus dilaksanakan dan itu tuh tidak mudah ya Kang Teh ya. Perlu perjuangan sih Teh, sama usaha sama niatnya juga. Utama niat sih. Ya, niat yang kata orang. Niat harus benar-benar niat ya. Iya. Tidak hanya daftar dulu lah gitu ya. Iya. Harus bisa mempertanggungjawabkan ya. Benar sekali. Nah, pastinya ya Akang dan Teteh itu punya motivasi nih untuk menjadi duta genre. Nah, apa sih motivasi Akang dan Teteh untuk mengikuti duta genre ini gitu? Oh ya, kalau motivasi dari saya sendiri, saya itu kepingin apa ya? Ganteng bermuti talenta teh. Jadi kita ganteng tapi kita segala bisa gitu. Tidak hanya bermuka tampang gitu ya. Benar sekali. Jadi ganteng itu tidak hanya paras tapi benar. Otaknya juga harus ganteng, benar hatinya sekali. Juga harus ganteng kan. Benar sekali. Iya, tidak hanya bermodalkan tampang saja. Jadi motivasi Akang ingin menjadi duta genre itu ganteng bermuti talenta. Nah, ganteng bermuti talenta. Nah, untuk Teteh sendiri? Kalau untuk saya sih bukan terkenal ya, bukan famous. Mungkin pengen lebih kenal lagi sama banyak orang, sama teman-teman yang dari luar prodi matematika gitu. Tentunya ingin menambah relasi ya, gitu ya, betul. Ingin menambah pengalaman. Ya.
Oke, nah untuk teman-teman, boleh nih jika ada yang mau ditanyakan atau mau sharing lebih dalam lagi sama Kang Teteh, boleh di raise hand atau di unmute saja atau langsung. Mungkin barangkali dari SMA-nya ada yang sudah menjadi ya, duta remaja. Bisa diteruskan ya. Gitu. Boleh jadi penerus gitu ya. Yes, the next generation. Tapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita jeda dulu sebentar ya teman-teman. Oke, kembali lagi bersama kami. Nah, boleh nih dari teman-teman untuk meres hand agar lebih dekat gitu ya sama kita. Boleh, sok. Ya, kepada teman-teman boleh kita ikutan berdiskusi gitu ya supaya tidak satu arah ya Kang ya. Ya, ini juga penting buat kalian gitu, soalnya kalian yang nanti akan meneruskan kita berdua ya Teh. Dan juga boleh nih kalian mau sharing-sharing pengalaman kalian di SMA menjadi duta genre. Oke, kita ada dari kelompok 3. Santi nih, Santi lagi. Oke, silakan Santi di unmute. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Santi. Nah, jadi pertanyaannya itu, apa kelebihan Akang dan Teteh dari peserta-peserta lain sehingga Akang dan Teteh itu layak menjadi duta genre? Dan sedangkan kan di peserta-peserta lain juga ada yang lebih keren gitu dari Akang dan Teteh. Nah, silakan Kang Teh dijawab. Kalau saya sih kan dari duta prodi dulu ya kita seleksinya. Dan jadi sebenarnya ada beberapa yang ikut ya, banyaklah pesertanya, tapi katanya
saya itu yang mengerjakan gitu katanya. Bertanggung jawab katanya gitu. Saya juga gak nyangka kenapa bisa lolos sampai jadi duta prodi. Bahkan bertanya-tanya kepada teman-teman katanya karena saya bertanggung jawab. Itu dia. Ternyata kelebihannya Teteh itu adalah bertanggung jawab ya Santi. Oke, kalau kelebihannya kan? Kalau kelebihan saya apa ya? Jadi saya itu orang yang paling berjuang di antara yang lain gitu, sehingga saya bisa mencapai tujuan yang saya inginkan gitu. Pasti ketika kita ikut kompetisi, tujuan kita itu untuk menjadi seorang pemenang. Di mana kita itu harus apa ya? Harus berusaha dengan keras gitu untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin yang pertama kelebihan saya itu adalah pekerja keras. Terus yang kedua kelebihan saya itu percaya diri teh. Percaya diri, oke. Okay. Jadi apa percaya ya? Percaya diri itu sangat penting ya Kang ya. Iya, confident itu is very important for life. Oke. Terus yang ketiga itu saya percaya bahwa saya itu bisa apa ya? Bisa bertanding dengan lawan-lawan saya gitu. Karena setiap apa ya, orang-orang itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pasti ketika ikutan kompetisi kita lebih apa ya, lebih sering insecure lah intinya. Jadi kita lebih merendahkan diri sendiri ketika ada orang lain yang lebih dari kita gitu. Mungkin dari saya ketika ada rasa seperti itu, kita juga harus berani menunjukkan diri kita gitu. Karena saya percaya bahwa saya juga bisa seperti orang-orang lain. Betul. Seperti itu teh. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya ya Kang ya. Dan untuk masalah lebih keren atau tidaknya, itu tuh berarti Akang dan Teteh ini adalah orang-orang terkeren dari orang-orang yang keren ya Kang ya. Benar, ya. Nah, semuanya juga keren, semuanya juga baik, semuanya juga hebat, ya. Tapi Akang dan Teteh ini merupakan orang-orang yang hebat di antara orang yang hebat. Jadi siapa yang maju lebih jauh itu lah pemenangnya. Iya betul. Jadi kita tuh kalau mempunyai keinginan harus benar-benar gigih gitu ya Kang ya. Benar. Dan jangan lupa harus dari niatnya juga teh. Nah, ya niat, doa, usaha itu ya yang benar pasti. Benar sekali. Oke, seperti itu Santi. Ya, sama-sama. Nah, untuk selanjutnya ada dari kelompok 3 yaitu Guntur. Nah, silakan nih Guntur untuk di-unmute. Waalaikumsalam. Oke. Jadi menyinggung tentang 8 substansi itu nih Kang nih ya. Katanya tentang fungsi keluarga gitu ya Guntur. Fungsi keluarga. Nah, untuk remaja yang merokok atau menarkoba, nah itu tuh apakah sebabnya tuh apakah fungsi dari keluarga itu belum terjalan? Nah, seperti itu Guntur? Oh iya. Boleh diulang deh. Jadi dari tadi menyinggung tentang 8 substansi itu. Nah, ada fungsi keluarga. Nah, untuk remaja-remaja yang merokok, remaja yang narkotika, nah itu tuh apakah dari fungsi keluarga itu tuh belum terjalan dengan baik atau gimana gitu. Jadi kita itu harus paham remaja itu apa. Tadi sudah disinggung bahwa remaja itu usianya itu 10 sampai 24 tahun atau belum menikah, kita garis bawahi belum menikah. Terus tentang keluarga itu, kehidupan berkeluarga itu, pasti yang berkeluarga itu adalah orang yang sudah menikah gitu. Ngerti enggak? Jadi enggak ada hubungannya ketika remaja yang terkena narkotika dengan fungsi keluarga itu. Soalnya kita harus tahu dulu remaja itu apa sih
biar tahu ke fungsi 8 fungsi keluarga itu teh. Jadi ada beberapa tahapan gitu. Jadi di sini kita sebagai duta genta itu bisa mensosialisasikan kepada remaja sehingga remaja itu apa ya berjalan ke arah yang lebih baik lagi gitu. Jadi seperti itu teh. Mungkin jika suatu remaja terjun ke hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti ngerokok atau bahkan narkotika, mungkin itu terdapat pengaruh dari luar rumah juga gitu ya Kang? Banyak faktor. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi dia sampai bisa terjun ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Mungkin dari keluarga sih semua orang tua menginginkan anaknya terbaik gitu ya, karena apa ya, pasti orang tua ingin anaknya yang membanggakan gitu. Tapi jika anak remaja terjun ke hal-hal yang tidak diinginkan itu karena faktor dari luar, sedangkan orang tua kan tidak 24 jam bersama anaknya kan, jadi mungkin terdapat faktor dari luar. Jadi pergaulan itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi remaja saat bergaul gitu. Dari faktor keluarga, ekonomi, sosial, yang kayak gitu juga bisa mempengaruhi gitu teh. Oke, seperti itu Guntur, apakah jelas atau gimana? Iya, sama-sama. Nah, selanjutnya ada dari kelompok 4 nih, Fahril. Boleh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hril. Nah, pertanyaannya itu tugas inti dari duta genre itu apa? Apakah hanya untuk mengubah kepribadian? Maksudnya seperti itu atau hanya gaya-gayaan saja gitu? Makasih Kang Pak Hril. Jadi tugas inti tadi sudah disebutkan tupoksinya kan? Tupoksi itu kan tugas pokok dan fungsi dari duta genre sendiri. Kita tidak hanya apa ya, tadi itu yang dikatakan Kang Feril hanya gaya-gayaan, terus hanya membantu apa tadi merubah ke arah yang lebih baik. Tetapi kita juga sebagai duta genre itu, apalagi yang kemarin yang memenangkan gitu, harus mempunyai program kerja masing-masing teh. Kemarin saya juga termasuk ke dalam apa ya, orang yang masuk kategori kemenangan. Jadi saya sendiri tidak hanya berfokus ke tupoksi yang itu, tetapi di sini saya mempunyai proker sendiri gitu teh. Karena kemarin setiap pemenang itu harus membuat proker sendiri. Nah, kemarin kan saya menang di kategori terfavorit, jadi saya harus membuat poker yang berhubungan dengan duta terfavorit teh. Jadi kemarin saya membuat pokernya itu lebih ke media sosial teh, seperti itu. Jadi tidak hanya membantu orang, tetapi banyaklah tugas yang harus dikerjakan sebagai duta genre itu sendiri. Karena kita juga bekerja bukan untuk sosialisasi saja teh, tetapi kita juga kemarin ya ikut dalam pembuatan film pendek duta genre itu buat ya, seperti itu. Jadi sosial media gitu ya prokernya. Nah kalau boleh tahu sosial media itu seperti apa gitu Kang? Jadi intinya sosial media itu karena lagi pandemi ini, jadi apa ya, sosial media itu kan luas, jadi kita bisa memberikan informasi tentang genre itu melalui media sosial. Karena sekarang media sosial itu tidak asing lagi digunakan, bahkan semua orang menggunakan media sosial. Nah, jadi kalian bisa cek ke IG Pixie Siliwangi, di sana banyak tentang duta genre lah, sama tentang tadi 8 susasi genre sudah dijelaskan di Pixie Siliwangi, bisa dilihat kembali gitu. Oh, seperti itu. Boleh tatanya ada tambahan? Ya kurang lebih sama ya. Yeah. Cuman kalau disebut untuk gaya-gayaan, waduh.
kayak apa gitu ya, perjuangan kita dari jauh-jauh hanya untuk gaya-gayaan. Aduh, tidak seperti itu ya. Mungkin memang suatu kebanggaan bagi kita ya mendapatkan selempang seperti ini, karena tidak semua teman-teman kita mempunyai gitu. Dan dari setahun itu cuman ada satu gitu, kebetulan kita alhamdulillahnya. Nah, jadi ya intinya kita kan penuh perjuangan, jadi bukan untuk gaya-gayaan gitu. Tapi menyinggung sedikit, kita juga bisa disebut gaya-gayaan, tapi kita gaya-gayaan di jalan yang benar. Gaya-gayaannya tidak hanya gaya-gayaan ya, tapi kita punya prestasi. Iya betul. Jadi kayak apa ya, perjuangan kita tuh di belakang-belakang tuh, kalau tujuannya untuk hanya gaya-gayaan, buat apa gitu ya? Kita kerja keras itu, gitu. Kita bisa membeli lah selempang kayak gini, tetapi kita membeli ini dengan prestasi yang kita raih gitu, bukan dengan uang. Betul, itu dia. Seperti itu Pak Ril mungkin. Pak Ril. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu ada dari kelompok 4 yaitu Fitria. Silakan Fitria. Fitria. Boleh silakan di unmute. Karena suara Fitria kurang jelas ya, mungkin dari kendala sinyal, boleh di chat saja. Sambil menunggu Fitri mengetik pertanyaan, di sini ada pertanyaan dari Nur Hani, kelompok 2. Assalamualaikum Akang Teteh, saya Nur hari ini, Hani dari kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa unmute karena kendala sinyal, izin bertanya. Bagaimana tanggapan dan antisipasinya dengan fenomena banyaknya anak di bawah umur yang lebih memilih menikah daripada melanjutkan sekolah karena kondisi ekonomi kurang karena pandemik? Terima kasih. Mungkin jawaban dari saya tentang permasalahan yang barusan disebutkan oleh Tadila sangat disayangkan ya Teh, karena apa ya, di usia seperti kita itu masih labil lah, takutnya pemicu perceraian, dan apa ya, jadi janda muda sama duda muda itu gak enak dipandang lah, asal gimana gitu. Jadi sangat disayangkan yang pertama. Yang kedua, seharusnya ketika kita ingin memutuskan berumah tangga, kita itu harus memikirkan buat kedepannya juga, bukan buat sekarang gitu Teh. Karena kita tidak tahu apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa depan gitu Teh. Terus apalagi bagi seorang laki-laki yang apa ya, yang masih sekolah terus ingin menikah muda, kalian itu harus memikirkan terlebih dahulu Teh. Soalnya di sini laki-laki sebagai acuan buat nanti kedepannya. Seorang laki-laki itu tugas utamanya itu harus bisa menafkahi keluarganya. Betul. Nah, dimana dari hal tersebut kita harus tahu bagaimana cara kita menafkahi keluarga. Apalagi kita yang tidak punya, belum punya pekerjaan gitu. Jadi kita itu harus bisa memikirkan kedepannya juga Teh, karena itu sangat penting sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan gitu Teh. Jadi ketika kita ingin menikah muda, intinya kita
intinya itu kita harus memikirkan sebab akibatnya terlebih dahulu gitu teh. Kalau dari saya. Ya, jadi tidak hanya menikah muda itu tidak seindah yang dipikirkan ya. Banyak sekali hal-hal yang harus kita pikirkan. Betul. Karena nikah itu bukan main-main teh, tetapi buat kedepannya juga. Ya, walaupun misalnya niatnya itu untuk ibadah atau menyempurnakan iman, itu harus dipikirkan baik-baik gitu ya. Jangan hanya kita nafsu ingin menikah, kita nafsu ingin uwan gitu ya. Uwan secara halal gitu ya. Tidak seperti itu ya kan, nanti juga ada waktunya. Jika pikiran dan mental kalian itu sudah siap, pasti adalah ya waktunya untuk menikah gitu. Apalagi di zaman sekarang perempuan itu apa ya, lebih suka uang gitu teh. Uang itu segalanya lah. Jadi bagi laki-laki itu harus memikirkan bagaimana cara mengumpulkan uang buat menafkahi keluarganya gitu. Kalau sekedar kasih sayang mah itu mah hanya omong semata lah. Jadi itu tuh hanya realitasnya aja ya kita. Benar, tuh ya. Kita tuh hidup itu butuh biaya gitu ya. Soalnya bukan hanya soal uang cinta. Itu segalanya tuh bisa dikatakan seperti itu. Jadi bagi kalian yang ingin niatnya ingin menikah muda, coba pikirkan dulu secara baik ya. Karena ya itu dia, pernikahan dini itu tidak seindah yang dibayangkan. Tidak seindah yang ada di televisi, di film-film teh. Di film-film mungkin bisa diatur skenario. Skenarionya, tetapi di dunia nyata itu kita tidak bisa teh, karena kalau di dunia nyata itu kita harus mengikuti alur dari Tuhan. Betul. Gitu. Nah, untuk melihat di sosmed mungkin ya Kang, itu tuh hanya sebagian kecil mungkin. Dalam-dalamnya kan kita nggak tahu bagaimana. Sebenarnya pernikahan dini itu yang salahnya itu bukan pernikahan dininya ya Kang ya. Kalau misalnya usia kita masih dini, tapi pemikiran dan mental kita sudah kuat, itu bisa saja, tapi kan tidak tahu kedepannya kita mental kita akan bagaimana, pemikiran kita bagaimana gitu ya. Itu tidak ada yang tahu. Alangkah lebih baiknya dipikirkan terlebih dahulu. Untuk kakak dan tetehnya mungkin ada rencana untuk menikah dini? Kalau saya mau. Tetapi karena yang pertama saya tidak belum punya pekerjaan. Nah, itu dia. Itu sangat penting Kang untuk seorang pria itu harus mempunyai pegangan dalam pekerjaan. Belum punya rumah sendiri, belum punya kendaraan sendiri, jadi mau tidak mau harus mencari hal-hal itu dulu gitu sebelum menemui pasangan. Karena jodoh itu sudah diatur tuh. Ya, jangan takut kehabisan jodoh ya Kang ya. Kalau kehabisan jodoh mungkin udah apa ya, mungkin nanti di akhirat. Ya kalau misalnya sudah kita ketemu sama bidadari. Nah, itu dia. Jangan takut. Misalnya kita jangan takut kita tidak mendapatkan di dunia, tapi di akhirat kita mendapatkannya gitu. Benar ya, sekali. Nah, untuk sebelum lanjut, kita jeda dulu sebentar ya, teman-teman.
Oke, itu dia pertanyaan dari Nur. Terima kasih karena telah bertanya. Dan terima kasih juga untuk Akang dan Teteh karena telah menjawabnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Fitria Hasim, kelompok 4. Izin bertanya, apa yang akan terjadi jika duta genre tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa mempertanggungjawabkan tugasnya atau kewajibannya? Terima kasih. Apa yang terjadi bila kita tidak bisa melakukan tanggung jawab? Sudah pasti gelarnya itu dicabut, Teh. Wah, serem juga ternyata serem ya. Serem banget. Sakit hati dong ya, kita ya, udah berjuang pasti. Dari awal, tiba-tiba dicabut gelarnya, aduh. Karena selempang ini bukan sekedar selempang yang dipasangkan, Teh, tetapi di selempang ini ada beribu tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jadi mau tidak mau kita tuh harus tanggung jawab atas yang telah kita lakukan. Ya. Karena memperjuangkan selempang itu tidak semudah yang kita bayangkan, Teh. Kita bayangkan walaupun selempang bisa dibeli gitu ya, tapi benar. Perjuangannya itu loh yang banyak pertaruhan gitu ya. Banyak. Dan beda gitu Teh rasanya selempang yang kita beli sendiri sama dengan prestasi. Ya, walaupun kita mampu untuk membelinya tapi benar. Itu sangat beda rasanya. Benar sekali. Ada tambahan mungkin ada Teteh? Ya mungkin itu sih. Kalau gelar kita dicabut ya sakit hati banget gitu ya. Udah sakit hati terus malu ya. Malu. Udah masa mau kita jadi berjuang gitu dari awal tiba-tiba dicabut. Apa kata orang-orang juga kan gitu. Nah kalau soalnya, soalnya muka-muka kita itu udah terpampang di sosial Teh. Aduh, itu bisa-bisa tercoret ya. Benar tercoreng. Betul. Bahwa jelek gitu ya. Benar. Jadi bukan malu kok kitanya sendiri gitu, tapi juga keluarga ya. Juga bisa kebawa-bawa Teh. Tapi sangat disayangkan lah. Ya, karena orang-orang di sekitar kita yang di luar kampus juga pada tahu gitu ya kan. Karena kan promosi juga di sosial media. Ya, soalnya kita juga bekerja itu tidak sekedar di IKIP Siliwangi saja, ya. Tetapi di luar juga Teh, ya. Sampai ke BKKBN-nya itu sendiri. Oke, seperti itu Fitria jawabannya. Ngeri sekali harus dicabut jabatan gelarnya. Wah. Mungkin pertanyaan dari Fitria itu menutup pertanyaan untuk hari ini. Dan terima kasih kepada Akang yang dan Teteh yang telah memberikan pengalamannya kepada kita semua selama menjadi duta genre. Nah, bagi kalian yang ingin menjadi duta genre, ayo persiapkan diri kalian dari sekarang. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu nih tupoksinya apa, terus kriterianya kayak gimana, terus apa-apanya juga udah jelas ya Kang ya. Nah, jika misalnya belum jelas atau masih banyak pertanyaan di otak kalian yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung ke Akang dan Tetehnya ya. Mau berbicara sedikit, jadi kalian mulai mempersiapkan diri dari sekarang dan boleh meminta bantuan kepada kita. Soalnya sangat disayangkan karena prodi matematika itu sangat apa ya, sangat disebut-sebut lah di institut dan sangat ditakuti sama prodi lain Teh. Ditakuti, itu kenapa kan? Gak tahu, apakah karena apa ya, yang pasti kita ditakuti karena kita itu lebih unggul. Lebih keren gitu ya. Lebih keren. Jadi, dan karena disayangkan udah lama nih matematika belum juara gitu, belum juara lagi. Saya tunggu dari angkatan kalian supaya bisa menjadi juaranya. Nah, teman-teman, Akang dan Teteh tunggu nih untuk kalian menjadi penerusnya di periode 2021 ya. Nah, terima kasih kepada kalian yang telah menyimak sharing-sharing dari kita. Dan terima kasih juga untuk Akang dan Tetehnya karena sudah meluangkan waktu ya untuk mengisi acara pada hari ini. Nah, mungkin sekian dari kami. Saya Fadhan Hidayah dan saya Bagas Kasali. Saya Siti Nurlela. Pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.
Kembali lagi sama kita teman-teman. Gimana nih teman-teman tadi setelah mendengar sharing-sharing mengenai duta genre nih? Para pengen gak nih jadi duta genre? Wah, banyak banget yang pengen. Mana coba yang mau jadi duta genre penerusnya? Kang Bagas dan Teh. Teh Siti Nurlela. Mana ya? Coba acungkan tangannya dong teman-teman. Bisa dilihatkan ke kamera tangannya? Dada-dada. Yang mau menjadi penerus duta genre. Gak ada yang mau ini Teh. Para pengen jadi duta sampo kayaknya. Iya, channel lebih baik jadi duta. Tah. Jadi duta sampo katanya. Biar dapat sampo gratis. Sampo. Sampo. Kayaknya Teh Anis kayaknya udah ngantuk nih. Enggak ngantuk, hanya sedikit balelo. Iya. Udah tidak fokus, guys. Fokus. Iya. Karena udah siang juga ya Teh ya. Lagi teman-teman yang dari pagi menyimak gitu ya materi-materi yang tadi telah disampaikan ya. Betul sekali. Teman-teman, apa lagi ya? Ya tadi yang UTS Teh belum semua juga ya. Baru berapa tadi yang jawab? Oh ya, tadi udah ada 2 orang ya yang menjawab mengenai UTS. Mengenai apa ya? Kesan. Bukan ya kesan. Apa ya? Ya, rasanya ya. Gitu rasanya UTS. Pertama kali UTS. Pertama kali menjadi mahasiswa. Coba. Mangga, siapa yang mau berbicara? Ini rada lesu tuh karena teman-teman di rumahnya juga enggak ada respon Teh. Nah, jadi kita juga kayak lemes, ngapain gitu. Jadi, kayak kita ngobrol sendiri di sini capek-capek. Enggak sendiri berdua deh. Iya maksudnya cuma berdua, yeah. Respon dari teman-temannya enggak ada gitu. Kayak lagi ngomong berdua gitu ya. Cuman ngomong sama kamera gitu. Jadi teman-teman aktif ya. Jangan sampai kayak cuman kita berdua aja gitu di sini, iya, yang asik sendiri. Kan kalau asik bareng-bareng kan rame gitu ya. Teman-teman kita jeda dulu sebentar ya.
kita kembali lagi nih. Setelah tadi ada iklan dulu ya Teh. Nah selanjutnya ada informasi nih teman-teman. Ada sedikit informasi. Kemarin kan dari Akang Panitia sudah ada yang mensosialisasikan mengenai kompetensi matematika ya. Kalau himpunan itu mengadakan kompetensi matematika. Nah kompetensi matematika ini pelaksanaannya pada tanggal 13 November 2020 dari pukul 8 sampai dengan pukul 9.30. Jadi sebentar banget ya Teh ya. Jadi untuk mengukur kemampuan matematika teman-teman juga gitu, sampai mana sih kemampuan matematika kita gitu kan. Nah untuk teknis pelaksanaannya nanti diinformasikan oleh mentor ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya mengenai kompetensi matematika ini, silakan tanyakan langsung lebih lanjut ke mentornya masing-masing. Ini diharuskan ya untuk teman-teman mahasiswa 2020 untuk mengikuti ya, karena nanti juga ya, karena nanti juga dapat sertifikat ya Teh ya. Ada sertifikat peserta ya, kompetensi matematika pastinya ya. Kompetensi matematika online ya, secara online tentunya ya. Karena sedang seperti ini ya, kondisinya. Segala sesuatu dilaksanakan secara online. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi kan ada materi mengenai media pembelajaran. Nah, kita implementasikan pada tugas hari ini ya Teh. Nah, ada oleh-oleh nih buat teman-teman. Betul. Akan ada penugasan seperti biasa. Membuat alat peraga. Gimana Teh alat peraganya? Teman-teman buat video tutorial mengenai cara membuat penggunaan serta manfaatnya mengenai alat peraga yang teman-teman buat. Misalnya kalau zaman dulu mah yang gampang jaring-jaring kubus. Benar ya? Jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok. Itu gimana teman-teman? Yang penting kreativitas teman-teman aja. Ya, alat peraga matematika ya Teh ya, tentunya betul. Jangan alat peraga yang di luar matematika gitu ya. Nanti tugasnya teman-teman silakan upload di Instagram masing-masing. Dikumpulkan sebelum pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 itu kita laksanakan pada tanggal hari Rabu ya Teh. Hari Rabu tanggal ya, itu teman-teman lihat sendiri ya. Hari Rabu tanggal berapa? Pokoknya tanggal 11 katanya. Aduh gimana panitia enggak peka ini. Tanggal 11 November 2020. Nah, itu ya. Pukul berapa sih Teh? Karena hari Rabu kita mulai pukul 13.00. Satu siang ya, teman-teman. Ya. Harusnya sih hari ini penutupan ya Teh, tapi karena kemarin ada kegiatan lain. Iya, betul sekali. Jadi undur deh. Biar makin lama nih ketemu sama teman-teman. Iya, makin betah nanti, biar makin nyaman. Makin sayang. Nah, sebelum ke penutupan nih Teh, kita jargon dulu. Tuh. Semangat. Sama kita aja nih ya Teh ya. Kita simpan aja nih. Ya, ridu lah Teh. Ridu. Yuk. Ridu ya, semangat, bukan rindu. Pada lihat tuh, udah ngedengar kata-kata akhir dari penghujung acara langsung acara pada melotot lihat Teh. Ya, yes, aku mau malmingan. Langsung pada semangat, langsung pada cenghar nih. Iya. Tega kalian. Muka-muka langsung pada seneng nih. Langsung tutup buku Teh gini, alhamdulillah. Yes, akhirnya. Udah ya, kita siap ya teman-teman. Untuk jargon silakan di unmute teman-teman semuanya. Terdengar nih. Iya, sama kita. Suara emas dari teman-teman di rumah. Iya, silakan Kang Aksan, Kang Guntur, Teh Tania, Teh Anissa, Teh Siva. Iya, saya. Iya, semuanya di unmute. Sudah siap? Sudah siap, coba acungkan jempolnya. Jempol tangan ya, bukan jempol kaki. Susah Teh. Jempol tangan mana? Belum pada siap ini kayaknya. Siap. Nah, siap. Yuk. Okay. Semangat siap nih. Teh siapa mau memimpin? Teh Anis saja. Suara saya sedang serak. Nama saya Anis Teh. Oh iya, Teh Anis. Teh Anis saja maksudnya. Jadi terdengarnya Anissa. Anissa. Siap ya. Satria 5 Matematika 2020. Kami di sini para integers generasi muda.
Saya Anis Aulia Hasana dan rekan saya Sipa Anissa pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.